Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Milah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Telefon pintar Realme SP kini telah memasuki pasaran Malaysia. Telefon pintar ini dilengkapi dengan rekaan skrin 6.4 inci Super AMOLED dijana dengan chip Snapdragon 712, bateri berkapasiti 4000 mAh, memori 8GB RAM bersama storan 128GB dan dijual pada harga RM1,399. Pada pelancaran ini juga, Realme turut mengumumkan bahawa telefon pintar Realme 5 mereka telah hadir dengan variasi memori sebesar 3GB bersama storan sebesar 32GB. Telefon pintar ini membawakan tanda harga rasmi RM549 namun dijual pada harga serendah RM499 bersempena dengan jualan Lazada pada 11 November kelab. Bukan itu sahaja, Realme juga turut mula menjual beberapa aksesori mereka. Antaranya adalah siri Realme Buds pada harga bermula RM39, powerbank mereka pada harga RM129 dan Realme Buds Wireless pada harga RM149. Selain itu, siri komputer Reaper Acer Concept D juga turut memasuki pasaran Malaysia. Model-model yang dibawa masuk adalah Concept D9 Pro, Concept D7 dan 7 Pro, Concept D5 Pro dan juga Concept D3 Pro. Harga jualan untuk model-model ini adalah bermula daripada RM5,999 hingga RM18,999. Perkhidmatan pembayaran mudah alih Sarawak Pay kini diumumkan telah dijenamakan semula kepada S-Pay. Penjenamaan semula ini adalah selari dengan sasaran mereka untuk menjadikan aplikasi ini digunakan secara global dan telah bekerjasama dengan UnionPay untuk menjayakannya. Akhir sekali, Spotify Kids kini telah dilancarkan untuk kegunaan khusus kanak-kanak. Aplikasi penstreaman muzik ini masih lagi di peringkat beta dan disasarkan kepada kanak-kanak yang berumur 3 tahun ke atas serta boleh dilanggan oleh pengguna premium family di Ireland sahaja buat masa ini. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amaz 24.